ayat 10. Kemudian kata Allah, engkau malah mengabaikannya. Padahal tiga sifat terkumpul pada itu lebih maktum. Beda dengan orang-orang kurus tadi, orang pemuka kurus. Dia gak datang, kamu yang mendatanginya. Kemudian dia gak punya semangat, dia merasa gak butuh. Tapi malah fokus. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Fa'adzan wa ta'ala ini diturunkan dari Allah kepada nabi-Nya." Kenapa? Kepada orang yang dia datang, dia fokus, dia semangat, dan dia memiliki rasa takut, engkau malah mengabaikannya. Gitu ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata gak marah sama sekali kepada ibnu Maktum. Yang tidak marah. Kita kadang kalau ditegur sama atasan karena laporan teman kerja, rekan kerja, itu biasanya kita akan marah, wah ini gara-gara si ini yang lapornya, ya awas nanti kalau ketemu gara-gara kamu, saya ini panggil atasan gitu kan. Nah ini panggilan begitu kalau ini panggil, gara-gara kamu ini saya ini tegur sama Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru sebaliknya, ya, gara-gara Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu ditegur oleh Allah, bukan yang malah marah, tapi malah memuliakan Abdullah bin Maktum. Ya, sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, kalau Abdullah bin Maktum datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menyambutnya penuh dengan semangat. Disambut dengan hangat, marhaban biman adani fi rabbi. Marhaban, selamat datang wahai orang yang telah menjadikan Tuhanku menegurku karenanya. Gitu ya. Terus Nabi tanya, ada keperluan apa? Apakah kamu punya keperluan sesuatu? Ada perubahan sikap. Nah, bahkan yang marah dengan diberikanku Allah, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak melakukan peperangan di luar kota Madinah, kan Madinah ditinggalkan, nanti siapa yang akan menjadi pengganti Nabi, ya, sebagai pertama Madinah, siapa? Nah, kepala Madinahnya Rasulullah pergi keluar. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum yang menggantikannya. Padahal matanya buta. Padahal matanya buta. Seharusnya kan yang namanya kepala daerah yang mengurusi kota Madinah bukan orang buta. Tapi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempercayai posisi itu kepada Abdullah bin Ummi Maktum? Karena tadi Rasulullah SAW ingin memuliakan Abdullah bin Abi Maktum. Karena dengan sebab dia, ya, tanpa kecintaan Allah dengan teguran itu, dia pun justru marah-marah. Hadza siratun mustaqim.